Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara untuk memulihkan akun Facebook yang tidak bisa login. Nah, di sini HP-nya itu rusak dan tidak bisa diperbaiki ya. Jadi kita harus ganti HP. Dan email serta nomor HP-nya itu lupa atau sudah hangus ya. Jadi kita lupa dengan email dan nomor HP-nya dan sudah hangus. Nah, caranya untuk login kembali itu sangat mudah sekali ya. Yang pertama adalah kita menggunakan Google Chrome seperti ini, dan kita ke Facebook. Nah, di sini kita harus login, namun di sini kita lupa dengan ponsel atau emailnya ya. Nah, di sini kita klik saja lupa kata sandi seperti ini. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor ponsel Anda, namun di sini kita lupa ya dengan nomornya dan juga sudah hangus. Kita klik cari berdasarkan email atau nama Anda di bawah ini ya, kita klik. Nah, maka berubah menjadi masukkan email atau nama lengkap Anda. Nah, di sini emailnya sudah lupa, jadi kita bisa memasukkan nama lengkap akunnya, guys. Kita hanya memasukkan nama lengkap akunnya ya. Lalu jika sudah memasukkan nama lengkap akunnya, kita klik cari. Nah, maka di sini akan muncul beberapa akun yang namanya sama ya. Nah, di sini kita hanya tinggal pilih akun yang sesuai dengan akun kita, misal yang atas ini seperti ini. Nah, di sini muncul kami bisa mengirimi Anda kode login. Nah, di sini emailnya juga sudah tidak aktif atau lupa. Kita klik di bawah ini ya, coba cara lain. Lalu kita klik coba cara lain. Nah, maka akan muncul pilih cara untuk login ya. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan WhatsApp, email ataupun kode melalui SMS ya, karena nomor dan emailnya sudah lupa dan sudah hangus ya. Maka di sini kita pilih masukkan kata sandi untuk login di bawah ini. Kita klik lanjut. Dan di sini kita masukkan kata sandi akunnya ya. Jika sudah kita memasukkan kata sandinya, kita klik masuk.